Cif, Februari ini luar biasa mengerikan buat para pencinta Clash of Clans. Karena ketika kalian login, kalian bakalan mendengar selain itu ya Chief ya, setelah kita melihat di video sebelumnya, ini adalah sebuah scanner yang sangat luar biasa, tier S juga, yang bakalan datang selanjutnya. Wah, tidak kalah keren juga ya Chief ya. Sekeren, kalian yang langsung like dulu video ini sebelum memulai, kita bakalan trendingkan dan jayakan kembali Clash of Clans. Ya Chief, karena kita kedatangan 4 langsung skin baru yang harganya bukan kaleng-kaleng. Kalian bakalan lihat di sini. Kita mulai dari Raja Barbaran kita dulu, mendapatkan skin yang namanya Raja Naga. Etna Bujek itu pedang ngeleot-ngeleot ini. Pedangnya mengingatkan Bang Scott akan permen Yupi yang kola, tau gak yang warna hitam tuh. Kayak seperti itu, ini skin rajanya aja udah kayak gini, kayak gabungan dari Baby Electro Dragon guys. Keren banget, jadi kayak itu dia yang pertama, lihat ini. Ini adalah skin raja, kita bakalan mendapatkan skin Raja Naga. Ini adalah legendaris ya, keren banget efeknya, ada bubble-bubble ya. Oke, very very nice. Kita bakalan review skinnya terlebih dahulu, seperti apa efeknya, seperti ini dia. Oke, gede banget ya. Cukup badak gitu ya, meni badak pisan kalau kata orang Sunda mah. Oh, oke, animasi serangannya kayak gitu, padahal punya pedang jelly, cuman yang dia pakai tetap tangannya. Ini dia, kalian bakalan lihat bagaimana ketika kita aktifkan ability-nya. Seperti itu. Wow! Seriusan? Udah sih ini tier S si skin kayak gini. Lihat barbariannya coy, bukan barbarian lagi, itu jadi mini dragon coy. Dragon kecil yang lucu, gak kelihatan karena ngelawan tengkorok. Wah, kayak mini elektro ya. Wah, tawuran guys, luar biasa. Wah, ini keren banget coy. Jadi seperti itu bentuknya. Oke, ini S sendiri sih, karena barbarian kecil ya, beda sendiri animasinya. Wah itu, wah gila keren banget, sumpah. Keren banget, masuk tema banget ini. Oke, ini auto tier S ya guys ya. Astaga, keren banget coy. Selain itu, seperti biasa, yang kedua juga maminya juga mempunyai kostum baru atau skin yang baru, yaitu let's go, kayak Odette-nya Mobile Legend guys. Wow. Oke, panahnya juga, ih keren banget. Suka banget tekstur air gitu, kayak menggelenjot-menggelenjot gitu guys ya. Keren, sukeren, mengeren-ngeren ya guys ya. Langsung kita bakalan tes lagi seperti apa. Let's go, kita bakalan coba seperti apa. Oke, ternyata kayak kayak kalau main Dota kayak Morpling guys ini. Wow, bungot-bungot kayak slime. Wow, busurnya juga jadi biru. Oke, yang menarik ini, kalau kita aktifkan, apakah anak-anaknya juga berair? Wow, archernya berwarna biru. Let's go. Oke, ini juga worth it guys, karena archernya juga custom ya guys ya. Dan meninggalnya kayak meninggalnya kayak peyek, tapi keren banget efeknya. Dia agak sedikit pusing. Yang selanjutnya juga keren guys, yaitu cepetan masukin kode kreator Baskot dulu sebelum kalian belanja barang apapun atau skin atau lapetar apapun dengan menggunakan kode kreator Baskot. Caranya adalah tinggal ke toko, klik tombol C, masukkan nama Baskot di situ dan kirim kode. Thank you banget buat yang lakuin itu. Orang-orang seperti kalian lah yang membuat konten Baskot selalu high quality dan keren abis. Wah, lancar rezeki ya Chief ya. Atau kalian gak pernah beli barang, jadi member di channel Baskot aja, murah cuman goceng. Let's go. Oke, ini sudah 2 skin, udah grade S semua. Nah, ini dia lanjut nih. Papi Warden kita nih, salah satu yang tidak boleh ketinggalan. Seperti apakah skin Imleknya? Skin adalah Okidoki, seperti ini skinnya, luar biasa banget. Jadi pada doyan banget muter-muter semua ya.
Ini kalau versi terbang ya, kalau versi daratnya gimana? Oh ya, ya sama aja sih, cuma bedanya adalah ada ada awannya dan membawa kerang gitu ya. Ini emang tahun naga air ya, bukannya kemarin naga kayu ya? Kenapa temanya air ya? Suka-suka Supercell sih. Wow, tapi is very very nice Supercell. Nice. Oke, mari kita coba lagi. Kita coba yang udaranya aja karena lebih menarik dia terbang seperti itu. Iya, langsung aktifkan ability-nya. Kalau ya ini ya, kalau misalkan Grand Warden itu ya isi. Ya, kalian tahu lah ya, pokoknya gitulah ya. Matinya meninggal di atas awan karena nggak ada yang di-spawn juga. Cuman seperti bagaimana serangannya, diaktifin ability-nya juga nggak apa-apa. Cuman kalau udah satu tema, mantap jiwa. Nah, yang terakhir si anak tiri juga tentu saja dapat kita bakal lihat. Kostumnya adalah seperti... Sheesh! Gabungan antara Poseidon sama Katara, Avatar guys. Keren abis. Wow. Oke, ini yang paling keren sih, yang paling drip juga gitu ya. Simple tapi menarik, gue suka banget. Bagi Jawa Royal ya, ini langsung auto ya guys ya. Seperti itu, nice, super nice, mengenai nice, gokil abis. Langsung kita coba seperti apa kekuatannya. Ini dia bawa Trisula Poseidon. Oke. Yang menarik adalah bagaimana ketika shield-nya dilempar. Oke, shield birunya keluar ya guys ya. Tapi ya seperti itu, sedikit showcase serangan ya. Ya luar biasa sih. Keren sih. Sing, 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 sung, sing, sung. Nah ini tahu gak, skin ini cocok banget buat kalian yang apa? Coba tebak. Tebak coba. Ya ngelakuin. Let's go. Lihat ini guys. Lihat ini guys. Ini cocok banget buat kaum-kaum ini nih. Biru semua. Oh my lord. Ngeblend dengan fantastik. Ini keren banget coy. Asli Supercell. Bravo, bravo. Ini skinnya kolektor banget sih. Wajib beli semuanya. Jangan lupa pakai gunakan kode kreator Baskot Chief. Karena ini keren banget asli. Baskot rekomendasiin semuanya. Karena ya dari latar sampai itunya cocok banget pakai Baskot untuk tonhal-tonhal biru. 11, 12, 13. Wajib banget. 11 emang biru ya? 12, 13. Wajib banget buat beli skin ini dan dikoleksi semuanya. Karena keren banget. Dan ya gue gak, itu jangan dianggap serius serangan yang tadi. Jadi ya seperti ini keempat skin ya, sangat luar biasa keren semua. Tetapi buat kalian yang pakai Barbarian King dengan tidak menggunakan boneka Barbarian atau boneka Archer atau Queen gitu ya, gak kelihatan sih. Cuman basicnya aja keren banget digabungin dengan latarnya yang sangat luar biasa indah. Absen yang belanja Gold Pass Februari ataupun belanja barang di toko di bulan Februari ini pakai kode kreator Baskot. Langsung ayo tulis dalam kolom komentar. Ini skin kayak kalau di Mobile Legend tuh legendary guys, kayak skin 3 jutaan ini minimal. Scenery itu juga scenery kayak scenery 1 jutaan, jadi kayak 10 jutaan ini. Tapi dijualnya ya dengan harga standar. Ini sih langsung auto gas beli ya guys ya. Dan seperti biasa anak-anak baru ini, skin-skin baru ini kita bakalan tes di sarang naga buat melihat animasi meninggal ya. Itu dia, naga emas melawan naga biru ya guys ya. Oke, very very good. Anak-anaknya sudah keluar, kita keluarin juga anak-anaknya yang Mami Queen biar bergabung. Oke, meninggal di sebelah sana, raksasanya meninggal gede banget, luar biasa berhasil. Walaupun papinya sedikit tumbang di situ, gede banget meninggal ya, ngingat jadi kecil. Wow. Oke, itu dia mereka berempat semuanya beraksi. Asli keren sih, oke. Kita bakal lihat, animasi mati papinya udah kelihatan seperti itu ya. Bagaimana dengan jawara royalnya? Mereka agak kesusahan ngelawan kerucil-kerucil raksasa. Iya, rame dah tuh. Dikeroyok sama masa, dikeroyok sama warga lokal Etna bujuk, surujuk mengujuk-ngujuk. Oke, mati semuanya. Dan iya, ini dia animasi matinya ya guys ya. Gitu ya guys ya. Kita taruh sebelah sini biar tongkoraknya kabur semua.
Oke, jadi ya seperti itu, maminya udah tahu, mereka semua pada pose istirahat dan ada balon di samping wardennya. Jadi ya seperti itu bagaimana animasi mereka meninggalnya dan bagaimana animasi mereka istirahatnya. Iya, seperti ini kalau mereka sedang regenerasinya. Kayak papinya lagi tidur, mamnya bobo cantik, seperti itu semua. Sheesh, Jawa Royalnya very very drip bro. Jadi ya, seperti ini Chief, kalau kalian mempunyai satu set lengkap scenery serta skin-skin Imlek very very nice, very very good, bakalan menjadi kolektor dan bakalan membuat kelihatan akun kalian adalah akun elit dan sultan. Jadi ya, dan bagaimana pendapat kalian, apakah kalian borong semuanya atau ada hero spesifik saja yang kalian beli, juga tulis dalam kolom komentar. Tapi sepertinya itu dia dulu untuk video kali ini Chief, masih banyak sekali video Ghost of Nights yang menunggu dan menonton kalian. Oleh karena itu, kalau sayang banget belum subscribe dan tekan tombol lonceng, kita bakal berjumpa lagi di Ghost of Nights selanjutnya. Bye bye.